Sudah 3 tahun pasangan Marcel Darwin dan Michelle Zudit merenda asmara. Hingga kini jalinan cinta mereka berjalan lancar tanpa ganjalan berarti. Keduanya saling berbagi suka dan duka dalam kadar sebagai kekasih. Komunikasi selalu coba mereka jaga, di mana dan kapanpun mereka bersama atau tengah terpisah oleh ruang. Keduanya memang memiliki hobi yang sama, hobi makan dan main game. Tapi masalahnya jenis game mereka berbeda, sehingga terkadang ketegangan timbul. Hobi saya adalah main bola, kedua fitness, ketiga main PS. Hobi Michelle adalah ngancurin saya, ngancurin hobi saya main bola, ngancurin hobi saya fitness, ngancurin hobi saya main PS. Selalu mengganggu. Enggak, bukan ngancurin hobi dia main PS, tapi karena game-game PS aku beda sama dia. Jadi dia suka kesel kalau lihat aku main. Enggak, ganti dong. Cewek banget. Main bola dong. Oh, enggak dong. Ini tuh belajar fighting dan lain sebagainya. Oh, enggak dong, Han. Ini terlalu petualangan dan ribet. Jadi bukannya mau menghancurkan hobi dia main PS, tapi literally karena aku enggak mau main apa mainannya dia gitu. Tapi kalau menghancurkan hobi dia fitness dan olahraga lainnya, mungkin senang aja dia enggak jadi. Ya, aku enggak jadi deh gara-gara kamu. Nih, aku telat daripada aku kena marah sama coach aku. Oh gitu, maaf ya. Tapi seneng gitu. Tapi keduanya memiliki hobi yang kompak, yaitu hobi makan. Belakangan ini keduanya kompak hobi makan mie Aceh entah karena apa. Dan jam makan keduanya pun sama, tapi berbeda dari jam makan orang kebanyakan. Mungkin disinilah keunikan cinta Marcel dan Michelle. Kita tipenya sama, kayak kita gak sarapan pagi, tapi kita makan siang, makan sore, makan malam, sama makan tengah malam. Gitu, jadi kita makan 4 kali sehari itu begitu. Kita gak sarapan pagi ya, makanya kita makannya udah mulai dari jam 12, ya jam 12. Nanti berakhirnya jam 12 lagi baru selesai makan. Iya, literally sama, tergantung mood. Tapi last time akhir-akhir ini kita seneng makan mie Aceh. Nggak tahu, lagi suka sih mie Aceh, enak aja. Mie Aceh pakai udang goreng. Oh, itu enak banget, the best. Dalam hal karakter, Michelle Zudit adalah tipe gadis yang tidak bisa diam, tapi memerankan karakter Raina sebagai kekasih Dimas Anggara di film drama dan romance berjudul Magic Hour membuatnya berubah. Jadi Magic Hour ini cerita tentang perjalanan seorang anak yang gak punya orang tua, yang belum pernah ngerasain kasih sayang sesungguhnya walaupun dia udah punya keluarga angkat. Cerita tentang Magic Hour. Kenapa Magic Hour ini adalah hal yang membuat dia merasakan apa artinya cinta, apa artinya dia berada di dunia, dimulai kisah cinta dia dan kehidupan dia. Jadi ceritanya remaja banget sih. Tantangan khusus ada, soalnya kan aku kan kayak masih terlalu kebawa bocah banget. Jadi di sini dimintanya mature, jadi rada-rada kayak harus anteng, diem. Jadi kayak abis syuting tuh Marcel sempet nanya, kok kamu kalem banget, kenapa? Kamu gak enak badan, kamu sakit, apa kamu ngambek? Enggak, masih ke bawah Raina gayanya gitu. Bilangnya sih gitu karena ke bawah kan, karena syutingnya juga udah hampir sebulan sama proses readingnya, jadi secara gak langsung kayak ke bawah aja. Di film Magic Hour, Michelle Zudit juga terlibat adegan mesra dengan kekasihnya di film tersebut yang dibintangi Dimas Anggara. Kabarnya hal ini menimbulkan percikan api cemburu dari pihak Marcel Darwin, kekasih Michelle, yang konon bersifat posesif. Cuma one take doang. Izin dulu. Iya. Berarti kalian sering saling mengenal ya? Saling mengenal, iya. Saya sama Michelle kan gak cuma di project ini doang kan, sebelumnya udah pernah juga. Jadi otomatis emang udah kenal. Lagian juga ini kan juga udah film Michelle yang kedua dan Michelle kan selalu main drama, jadi ya adegan romantis ya memang ya udah biasa, udah makanan sehari-hari, jadi ya biasa aja ya. Jadi udah, maksudnya gimana ya, maksudnya udah makanan hari-hari, mau Michelle syuting FTV juga pasti ada adegan romantisnya, mau Michelle stripping juga pasti ada adegan romantisnya, mau Michelle syuting film sebelumnya juga pasti ada adegan romantisnya, jadi ya udah makanan sehari-hari. Rambut adalah mahkota bagi setiap wanita, begitu pula bagi para selebriti kita. Karenanya para selebriti selalu berupaya untuk menjaga kesehatan rambut, meski sering gonta-ganti hairstyling, terpapar panas dari alat styling, tapi rambut harus tetap sehat. Perawatan apa yang dilakukan oleh para selebriti?
Ellips akan memberikan satu solusi cukup 1 menit untuk pemirsa. Tunggu jawabannya pada 24 Agustus 2015 hanya di SCTV. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan sinetron High School Love Story setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat dan sinetron Pangeran setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Jenny Tan pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 hanya di SCTV. Selalu teristimewa. Tapi satu persatu pergi, mungkin dia sedang memilih.